Karim. Pada pagi ini, 4 pagi, pihak polis telah menerima satu laporan polis yang menyatakan pernah satu kejadian sama berlaku dekat Jalan Mambu, Bukit Manan Raya. Jadi sampai kejadian kita dapati ada dua orang mangsa yang terlibat, iaitu sepasang suami isteri berusia 70 dan 71 tahun. Jadi suami isteri, di mana suaminya telah meninggal dunia di tempat kejadian. Kita dapati rumah kejadian ini, dan juga kita dari siasat lanjut dapati terdapat suspek telah masuk ke rumah mangsa pada jam lebih kurang 3.30 pagi dan telah ceroboh rumahnya dan telah mengumpat rumahnya. Di mana semasa suami isteri telah tersedar daripada tidur dan dapati suspek dan tersepak dengan suspek dan menyebabkan suspek telah menyerang kedua-dua mangsa. Jadi suami mangsa telah meninggal dunia dan mangsa yang isterinya telah mendapat kecederaan di mana kena tetak dengan cair dengan sebelah parang dan telah dihantar ke hospital PPN Kuala Lumpur. Jadi bagi pihak polis, kita akan jalankan siasatan lanjut di tempat kejadian dan juga akan kesan suspek-suspek yang dipercayai terlibat dalam kes ini. Jadi kita harap siapa orang ramai yang mempunyai maklumat untuk membantu siasatan kes yang kita telah klasifikasi di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Okey, baik. Ada jumpa apa-apa senjata tu, kan? Setakat ni kita tak jumpa apa-apa dekat senjata, cuma kita dapat beberapa bahan bukti lah. Dan mangsa dipercayai telah kehilangan beberapa barang-barang yang bernilai di rumah tersebut, dan kita akan siasat lanjut berkaitan dengan barang-barang yang telah hilang. Dipercayai dua suspek ini telah melarikan diri di belakang rumah, dan kita akan cuba usah kesan sebetul daya upaya kita pihak polis untuk cari suspek ini sehingga dapat. Ada suspek di suspek dikenali ke, tuan? Setakat ni kita masih ada dalam siasatan lagi. Tuan, ada CCTV kan dalam mana tu? CCTV. Setakat ni kita masih siasat ada lagi. Ada kan? Setakat ni. Kita akan usaha dapat CCTV sekitar kawasan ni. Okey, tuan. Apa polis terima panggilan daripada siapa, tuan? Kita terima daripada anak ni. Apa nama anak? Okey.